Pinjaman pokoknya 5 juta rupiah, mantap sekali. 5 tertinggi sama saja. Masih legalitasnya, masih legal. Masih belum OJK ya guys ya. Jadi silakan kalian coba saja. Sini mantap sekali tampilannya. Pinjaman cepat, proses sederhana, sepenuhnya otomatis, cepat di ACC pokoknya. Bagaimana kalian penasaran ingin coba aplikasi kali ini? Simak terus. Mantap guys ya, jadi di channel ini admin kedepannya bakalan kita sharing untuk saldo, bagi-bagi saldo dana kaget guys ya. Jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget, kalian bisa simak terus di setiap video. Admin bakalan sharing terus untuk berbagi dana kaget, siapa cepat dia dapat guys ya. Admin bakal beri dana kaget 4.000 ataupun beberapa saja. Jadi setelah admin, jadi seperti itu, baik, pokoknya siapa cepat dia dapat guys ya. Jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share guys ya. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin? Makanya pantai terus channel ini, simak terus. Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. Dua, wajib subscribe channel ini. Tiga, share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. Empat, tulis pendapat positif tentang channel Aldino TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aldino TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi guys ya di channel Aldino TV. Dan di mana di channel Aldino TV di setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review guys ya. Terutama Aldino TV bakal sharing seputar review aplikasi, yakni seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online. Tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari-hari kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya guys ya. Dan disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha, dibuat saja untuk kehidupan sehari-hari jika kita kepepet saja guys ya. Channel ini Aldino TV pun sudah banyak sekali guys ya meng-share terkait pinjol ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK guys ya. Jadi kalian bisa cek-cek di channel Aldino TV. Oke, sebagai contoh di sini kita lihat apakah benar Aldino TV ini sharing-sharing terus guys ya untuk seputar review pinjol. Nah, di sini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali guys ya share review-review aplikasi terutama pinjol, baik yang OJK, yang ilegal ataupun yang lainnya. Jadi mantap sekali, bisa kalian coba sendiri. Nah, seperti ini. Jika buat kalian yang baru kenal admin, kalian bisa subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya, terutama ya seperti pinjol kali ini guys ya. Nah, di sini admin banyak sekali guys ya seputar review sharing guys ya, seperti itu. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal? Simak terus makanya guys ya. Oke guys ya, aplikasi kali ini yakni bernama Dompet Cash APK. Untuk penggunaan aplikasinya seperti biasa, kalian dapat menu secara gratis pokoknya terdapat di deskripsi video kali ini. Ikon dari aplikasi kali ini seperti ini, warna hijau dan warna putih, dominannya warna DRP seperti ini. Kita bisa info aplikasi dulu sebelum lanjut ke buka aplikasinya. Versi aplikasi kali ini versi 2.3.0. Jadi sebelumnya sudah diupdate ya guys ya versi aplikasi kali ini, dari versi awal seperti versi 1 ya guys ya. Penggunaan penyimpanannya ukurannya 19,51 MB.
jika awal kita download 17,76 MB. Lantaran menambah, jadi naik 1,61 dan 143 KB, guys. Seperti ini. Kita kembali lagi, kita coba ke izin aplikasi. Di aplikasi kali ini dibutuhkan akses apa saja, dari kamera, kontak, lokasi, ponsel, serta ruang memori. Contohnya di sini admin sudah mengaktifkan semua. Jadi buat kalian yang belum aktifkan, aktifkan lewat sini saja, nggak apa-apa. Agar nanti buka aplikasinya tidak ribet. Jadi jika sudah semua, kita langsung buka lagi aplikasinya saja. Dompet case ikonnya seperti ini, memiliki dominan warna hijau dan putih. Simpel sekali tampilannya, hanya seperti ini, tapi untuk di mata tidak terlalu sakit ya, guys ya. Dompet case, pinjaman cepat, proses sederhana, sepenuhnya otomatis. Pinjaman pokoknya 5 juta, lumayan. Semoga cair. Di sini terdapat tertera nomor customer service. WA-nya 0882-8984-5902. Dan jika alamat emailnya dompet.case01@gmail.com. Jam operasionalnya jam 9 pagi sampai jam 6 malam. Cocoklah ini jam-jam kerja ya, guys ya. Seperti itu, kita coba ke menu akun sayanya. Terdapat nomor ponsel kita jika kita sudah login. Gampang loginnya ya, masukkan saja nomor ponsel kalian, nanti minta kode OTP, lalu inputlah nomor tersebut. Terdapat menu pesanan pinjaman di sini, umpan balik, Q&A tentang kami, hubungi kami, dan siapkan. Di menu pesanan pinjaman, jika sudah melakukan transaksi, di sini ada. Di sini umpan balik. Masalah apa saja yang kita ingin sampaikan di aplikasi kali ini? Contohnya nggak bisa di ACC atau limitnya kurang, kita bisa coba sini. Dengan ini upload foto, yang klik sini dan sini kata-katanya ya, guys ya. Lalu kita isi email kita di sini. Jika sudah, kita bisa kirimkan untuk mengirim feedback atau umpan balik. Lalu Q&A, di sini terdapat juga Q&A-nya ada 6. Caranya, guys ya. Pembayaran melalui bank BNI dan yang lainnya. Kita bisa ketik lalu otomatis ada jawabannya. Nah, tentang kami juga sama. Tertera tentang kita, Dompet Case merupakan aplikasi layanan pinjaman dana tanpa jaminan. Oke, sudah support ke SP Mitra Dana Indonesia. Basis mobile, lalu kebijakan privasinya. Tidak ada, mungkin lama atur layanannya juga. Sama ya, guys ya. Apa kita bisa tunggu? Jika lama kita bisa skip aja. Lalu dihubungi kami, nah langsung otomatis ke kontak telepon kita. Kita coba melalui WA ataupun telepon. Lalu di menu siapkan seperti ini. Terdapat versi aplikasi kali ini, alamat emailnya dan logout atau keluar akun atau ganti akun di sini kita bisa. Oke, seperti itu di menu akun sayanya. Kita coba lagi ke menu pinjam dan kita coba pinjam segera. Kita selesaikan dulu langkah-langkahnya guys ya. Di bawah ini dan dapatkan pinjaman. Kita bisa lengkapi semuanya. Data Anda hanya digunakan untuk evaluasi kelayakan kredit Dompet Case, tidak akan diberikan pada pihak lain. Kita bisa upload foto KTP dulu. Ternyata bisa guys ya, melalui media. Verifikasi wajah ya guys ya. Oke, seperti itu, kita isi semuanya saja. Mungkin kalian sudah paham informasi pribadi, kontak darurat, dan pekerjaannya juga ya guys ya. Seperti itu, jika sudah semua silakan kalian ajukan. Contohnya di jam operasional ini kita ajukannya di jam 9 sampai jam 6. Jam 12 siang sarankan jangan pengajuan terlebih dahulu. Biasanya admin mengutamakan di jam kerja sih. Seperti itu. Jika kalian bingung isi data diri, bisa dicek deskripsi video tata cara isi data diri yang benar. Seperti itu ya guys ya.
Sekian dulu, semoga kalian bisa aplikasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.